Speaker terbaru dari Gamen ini tipe GS1 dan ini harganya sangat-sangat murah. Dibanderol dengan harga 70 ribuan sampai 120 ribuan, tergantung daerah dan toko. Salah satu speaker gaming terbaik menurut saya. Dengan kisaran harga yang sangat murah, RGB yang sangat keren, dan kualitas sound yang sangat bagus. Excellent bass, ini. Excellent bass. Oke, kita langsung saja review dan unboxing. Kita buka dulu. Wih, gila. Keren. Modelnya asik banget sih ini. Gaming banget. Semoga RGB-nya ini bagus agar bisa mendukung modelnya. Nah, ini bisa lihat dari bawah. Ukurannya lumayan kecil ini. Untuk laptop ini kayaknya pas banget. Di sini ada model V. Kayaknya ini RGB-nya akan nyala di sini. Untuk build quality masih kerasa banget plastik. Tapi okelah, ini harganya murah. Bisa lihat, keren. Nice. Dan di bagian sini ada volume yang kita bisa naik dan turunkan. Dan di sini ada USB untuk power dan colokan jack 3,5 mm. Untuk kualitas kabel ini bisa lihat masih standar. Kabel standar. Kita akan coba pasang RGB-nya. Wow, nice. Keren bagian V-nya ini. Keren-keren. Jadi ada bulatan di bawah dan bentuk V di bagian atas. Ini kayak Kamen Rider Vice. Kalau kalian pernah nonton, lumayan mirip. Model RGB-nya ini lumayan unik. Sekarang kita akan dengar kualitas sound dari speaker ini. Oke, gila, kualitas suaranya sudah sangat bagus menurut saya. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Speaker ini banyak banget plus-plusnya menurut saya. Seperti biasa, sekarang kita akan lihat spesifikasi iklan dari speaker Gamen GS1 ini. Stylish RGB lighting dengan efek lampu RGB jadikan tampilan lebih keren. Ya, RGB dari speaker Gamen GS1 ini memang sangat cakep menurut saya. Perpaduan warna dan modelnya itu ciamik banget. Nice. Surround sound dari speaker gaming ini emang sangat bagus menurut saya. Apalagi dengan mengingat harga yang sangat terjangkau, ini sudah sangat oke. Game style design. Nah, ini yang gua bilang dari tadi. Gua suka banget sama modelnya, desainnya itu ciamik banget. Untuk dekorasi meja ini cocok banget. Bisa kalian taruh sebagai dekorasi. 6 watt powerful speaker dengan speaker 2,5 inci. Konfigurasi suara profesional bass lebih kuat. Ya, emang dia sama kayak RS200 dan RS300, 6 watt powerful. Tapi menurut saya nggak tahu kenapa yang ini kayak lebih enak aja kualitas soundnya. Nggak tahu, karena harganya mungkin jauh lebih murah dan dengan kualitas sound yang sama jadi kerasa agak lebih enak. Dan yang terakhir, double port input
Jadi di sini ada USB untuk sebagai power dan 3,5 mm audio jack yang bisa kita colok ke HP, laptop atau komputer. Kita masuk ke kesimpulan. Menurut saya speaker ini sangat keren. Ini bisa lihat bagian atas dan bawahnya RGB-nya beda warna. Dan ini serius keren. Apalagi di bagian bawah ini warna bulat dan bagian bawahnya ini bentuk bulat dan di atas bentuk V. Keren. RGB-nya jadi kayak kelinci, nih bisa lihat. Untuk kualitas sound menurut saya sudah sangat oke. Karena Gamen tipe ini termasuk yang sangat murah dibandingkan yang dahulu. Yang dahulu kan itu ada yang tipe RS200 dan RS300. Nah, yang ini jauh lebih murah. Dan kualitas soundnya menurut saya malahan kayaknya lebih bagus. Lebih bagus atau sama lah. Bassnya itu sudah lumayan dapat menurut saya. Treble-nya oke. Dan untuk keseluruhan soundnya sudah enak menurut saya. Apalagi harganya ini sangat murah, kualitas soundnya makin enak. Dengan harga yang sangat terjangkau, kita bisa mendapatkan kualitas speaker seperti ini menurut saya sangat rekomendasi. Kekurangannya ini hanya kabelnya menurut saya, karena masih kabel biasa dan lumayan tipis. Untuk teman-teman yang lagi nyari speaker gaming, seriusan ini rekomendasi, keren. Dan low budget juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka silahkan bantu like dan subscribe. Jika kalian tidak suka dislike juga tidak apa-apa. Yang mau bertanya-tanya tentang produk ini atau mau memberikan kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya balas. Thank you.